29 November 2023. Ini aku berada di sisi tengah ya teman-teman, untuk penampakan sisi tengah rangka besar raksasa, yang mana akan direncanakan pada tanggal 30 sudah terakhir perbaikan dan tanggal 1 dibuka. Cuman aku belum tahu ya teman-teman untuk dibukanya seperti apa, aku juga belum tahu. Aku akan mengupdate ini dulu ya teman-teman, untuk kesiapannya seperti apa. Kita lihat ke pembongkaran dulu. Sama ya teman-teman, ada perkembangan tapi sedikit. Kita lihat untuk sisi ini, terlihat ya pantauannya kayak belum dicopoti ya, sebagian udah, dan ini belum ya, masih dipasang. Dan ada pekerja proyek terlihat masih mengelas ya teman-teman. Oh, ini ada yang terbaru guys, ini yang terbaru sudah dibongkar teman-teman. Dan ini pembongkarannya, wow, luar biasa sekali ini, cepat sekali ini teman-teman. Ini untuk update terkini guys. Nampak luas sekali ya teman-teman. Kita lihat pengambilan gambarnya. Luas. Kita tunggu, kita harus menanti dengan sabar ya teman-teman, untuk beberapa hari lagi mau dibuka ya teman-teman. Ini merupakan kabar gembira. Tunggu videoku selanjutnya ya teman-teman, seperti apa. Ini terlihat ada biru-birunya, kayak penyangga ya. Ini penyangga sementara mungkin, mungkin loh. Cuman saya belum tahu. Ini ada pekerja proyek masihan ya teman-teman, untuk mengelas. Coba kita zoom. Ya teman-teman, seperti itu. Kita jajal ke sini untuk melihat adegan terkini. Nah ini dia. Oke guys, itu dulu untuk perkembangannya terkini, sudah tersambung rata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ikuti terus ya. Ini dia teman-teman, hari ini aku akan update rel yang cukup solo. Untuk 29 November 2023, aku berada di pembongkaran ya, depan sisi tengah. Penampakannya seperti ini ya teman-teman, dan untuk sisi sana sudah membongkar terus ke sisi sini. Dan untuk perkembangannya seperti ini ya teman-teman, untuk sisi tengah raksasa sudah nyambung sangat terata. Ini dipasang ke tiang penyangga, mungkin sementara ya agar biar kuat ya, masih belum selesai. Bahkan untuk tanggal 1 Desember ya, Desember itu bisa dibuka. Ya, kita lanjut ke sisi sini ya teman-teman, pembongkarannya seperti apa, sudah sampai mana. Dan untuk melihat perangkap baja raksasa di dalam kejauhan ya guys. Nah, menuju ke sini. Ini dia teman-teman, untuk update terbaru dan terkini untuk sudah dibongkar pabriknya. Dan kita lanjut ke tengah lagi seperti apa. Sama ya teman-teman, ini sama yang kemarin ya,
lembaga angkatan baru. Yang terbaru ya yang sebelah sana. Yang jelas untuk sisi tengah rangka baja raksasa seperti ini perkembangan juga. Wah, mantap sekali teman-teman. Kita coba mendekat ke sana ya guys. Untuk pembongkarannya. Itu saja pembongkaran terkini dari sisi tengah seperti ini. Masih terlihat mengelas ya teman-teman pada terkini. Oke guys, ini dia update terkini dari Joko Solo. Kita agak jalan-jalan lagi ke sana ya. Kita lihat perkembangannya dari dekat ya. Untuk terkini masih ada yang mengecor dari atas. Untuk adatan pembongkarannya seperti ini masih hampir sama, dan ini untuk terkini rangka bajanya. Ya teman-teman, untuk update seperti ini rel layang Solo masih belum ya.